ada empat hal yang bisa dibersihkan dengan empat hal. Yang pertama, tubuhmu bisa dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hartamu itu bisa dibersihkan dengan infak sedekah. Yang ketiga, setiap amal keburukanmu, dosamu bisa dibersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, setiap bentuk kebaikan masa lalumu dari apa yang pernah kamu lakukan itu bisa dibersihkan dengan salatmu.